kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji M. Yusuf Kalla, disambut meriah oleh pejabat, dosen, mahasiswa, dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Makassar dalam launching pembangunan gedung infrastruktur Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Universitas Islam Makassar pada tanggal 22 Desember 2018 bertempat di Auditorium Kiai Haji Muhyiddin Zain Universitas Islam Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 9, Nomor 29, Makassar. Nah itu makna kenapa dibagi saya bilang kalau ada kemerdekaan di Makassar atau lempar-lemparan, saya merasa berdosa. Dan tiga jika kalau berani saya tahu unha saya ke panitia permasalahannya, bukti apa lagi saya untuk berdekat di kelompokan itu dan itu bangun di situ, saya juga bangun di sini. Jadi kalau terjadi kemacetan terlalu terakhir, aduh, salahnya kita kenapa bangun di tiga tempat ini. Saya diikuti oleh pemerintah lain, semuanya. Nah, kita terjadilah dan sudah langsung di bagian dari kota dan demokrasi yang lebih maju dan baiknya. Seperti disampaikan Pak Menteri, ilmu UIN ini selalu mengutamakan bagaimana kita maju walaupun masih pelan-pelan dengan suatu visi bagaimana menjadikan UIN ini universitas yang mengutamakan entrepreneurship biar usaha. Thank you.
kamera tadi. Ini salah satu dosen juga pemirsa yang ada di Universitas Islam Makassar. Seusai acara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji M. Yusuf Kalla, meninggalkan lokasi dengan kendaraan plat Indonesia.